Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar Lanjutan atau Matematika Dasar 2. Hari ini kita akan membahas bagaimana menghitung luas permukaan benda putar. Jadi kalau sebelumnya kita menghitung volume benda putar, kali ini kita akan menghitung luas permukaannya. Oke? Jadi misalkan kita diberikan fungsi fx seperti ini, dan kita ingin menghitung luas permukaan benda putar, ya misalkan dari titik A sampai titik B, dan penampang ini kita putar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat. Oke? Kalau menghitung volumenya kita sudah pelajari di video-video sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba menghitung luas permukaannya. Oke? Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, ini kurang lebih menjadi seperti ini gambarnya ya. Maaf saya nggak bisa gambar, jadi saya print saja. Oke? Jadi gambar seperti ini. Yang kita itu bukan lagi volume tapi permukaan bendanya. Bagaimana caranya? Oke? Tentu kita memotong, seperti biasa kita memotong dulu satu buah penampang ya. Kalau di gambar ya kita potong misal di sini. Nah, kalau diputar, penampang biru diputar terhadap sumbu X, maka kira-kira bentuknya seperti pita ini kan. Oke. Nah, oke. Sebenarnya menghitung luas permukaan pita ini gampang, itu adalah lebar pita dikali keliling lingkaran ini ya. Dan keliling lingkarannya adalah 2pi kali jari-jari, oke? Tapi tentu yang agak sulit tentu adalah menghitung panjang ini ya, lebar pita ini ya, yang saya kasih garis merah ini. Oke? Jadi untuk menghitung luas permukaan kita harus tahu kira-kira panjang potongan kurva ini, oke? Jadi sebelum kita masuk ke materi menghitung luas permukaan benda putar, kita akan mulai dengan bagaimana cara menghitung panjang kurva suatu benda, oke? Oke. Nah, kalau kita tarik garis ke sumbu Y, kita akan dapatkan ini lebar ini adalah delta Y ya. Sementara lebar yang di bawah ini adalah delta X. Oke. Kita akan zoom area sini. Ya. Kita akan zoom area situ. Oke, nah setelah di zoom dia akan bentuk seperti ini ya. Jadi ini kurang lebih yang ini kita zoom. Yang itu di zoom, jadi gambar ini ya. Kita ingin menaksir panjang kurva ini, oke? Nah, seperti biasa kita taksir dengan sebuah garis, berarti biasanya orang matematika kalau hitung panjang garis lebih gampang dibanding yang kelengkung ya. Ini belum tentu setengah seperempat lingkaran ya. Oke, jadi kita taksir dengan membentuk sebuah segitiga. Oke. Jadi kita taksir panjang kurva S ini dengan panjang sisi miring segitiga siku-siku ini ya, yang saya namakan delta R. Oke, kita tahu errornya pasti ada ya, karena delta R ini tidak sama dengan delta S. Tapi nanti semakin kecil kita buat delta X nya makin kecil, maka errornya makin dikit, dan saat delta X nya menuju 0, maka delta S dengan delta R akan sama persis ya. Oke. Kita mulai dari menghitung delta R. Tentu dengan rumus Pitagoras mudah kita dapatkan ya. Jadi delta R sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Oke. Itu ingat tentang rumus Pitagoras ya. Nah, tapi saya ingin mengakali begitu dulu.
kita saya kalikan dengan delta x per delta x ya. Oke. Kemudian delta x yang ini akan masuk ke dalam ke bawah akar. Nah, kalau masuk ke bawah akar berarti jadi kuadrat ya. Jadi oke. Jadi itu menjadi yang kedua ya, delta x kuadrat sama delta y kuadrat per delta x kuadrat. Oke. Ini bagi ini kan hasilnya 1 ya. Sementara ini bagi ini ada delta y per delta x kuadrat. Kita bisa saya tulis sama dengan oke, delta x masih nyisa satu ini ya. Yang masuk cuma yang di bawah aja. Jadi dapat 1 plus delta y per delta x kuadrat. Oke. Nah, kemudian kalau sekarang kita sudah dapat taksiran delta S, oke? Bagaimana dengan taksiran S? Jadi kita ingin menghitung panjang kurva dari titik A ke titik B. Kita namakan S ya. Bagaimana dengan S? Jadi S itu kita dekatin dengan potongan-potongan ini ya. Jadi ini kan ada banyak, ada n buah potongan misalnya. Jadi kita dekatin dengan n buah potongan, yaitu oke. Jadi S itu kita hampiri dengan jumlah potongan-potongan delta S ini ya. Nah, kalau kita bagi interval AB sebanyak n buah, berarti kita akan punya n buah potongan delta S, oke? Dan delta X-nya itu sebenarnya tidak mesti sama ya, tapi untuk mempermudah kita anggap saya akan pakai yang sama ya, karena tidak sama aja boleh, apalagi sama ya. Jadi delta x-nya sama semua, tapi sementara delta y-nya tentu akan berbeda ya, tergantung pada di mana. Begitu agak tajam ke atas kurvanya, delta y-nya pasti besar ya. Sementara saat agak landai, delta y-nya pasti lebih kecil gitu. Jadi delta y-nya bergantung pada di potongan keberapa dia. Oke, jadi delta y-nya berubah karena emang delta y itu tergantung oleh delta x ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari nilai sebenarnya, yaitu kita limitkan ya. Oke, limitnya n yang menuju tak hingga atau delta x yang menuju 0 ya. Jadi seperti yang kita pelajari di metode-metode sebelumnya, ini akan menjadi integral. Jadi S itu sama dengan integral dari A sampai B dari akar 1 plus dy per dx ya. Ya, jadi integral seperti itu. Tapi karena kita tahu bahwa dy per dx itu adalah turunan dari f ya, jadi kalau ini fungsinya ada fx, maka dy per dx bisa kita ganti. Jadi turunan pertama dari fx, oke? Nah, tapi tentu saja kita bisa menaksir panjang kurva ini, atau kita
mengganti delta x per delta x dengan delta y per delta y. Kalau kita ingin menaksir dari sudut pandang sumbu y ya, kalau ini kan dari sudut sumbu x, kita pandang sebagai dari sumbu y ya. Sama seperti di metode cakram atau metode cincin ya, kita bisa rubah-rubah sumbu yang kita pakai acuan. Ini juga bisa. Jadi kalau kita ganti delta y ini akan menjadi itu. Oke, saya melupakan kuadratnya di sini ya. Oke, kapan kita menggunakan rumus pakai sumbu x, kapan menggunakan rumus pakai sumbu y, itu tergantung situasinya ya. Nah, dua bentuk kurva ini yang membedakan kapan kita pakai delta x, kapan pakai delta y ya. Nah, kalau yang ini kita harus pakai yang pertama ya, ini S-nya adalah, ini berarti kita pandang sebagai Fx ya, sementara ini dipakai pandang sebagai Fy. Kenapa begitu? Karena kalau kita pandang sebagai Fy, maka kita akan kesulitan menghitung panjang kurva ini, karena nanti bentrok sama yang di sini ya. Akibatnya kita harus membagi dia dari sini agar tidak pernah bentrok ya. Nah, kalau ini enggak masalah pakai delta x karena dia tidak akan bentrok. Tapi kalau pakai delta y, ini akan bentrok gitu. Panjang kurva ini dengan panjang kurva ini akan bentrok, sehingga haruslah kita gunakan delta x delta y. Nah, ditinjau dari sisi matematis sebenarnya, karena ini kalau dalam bentuk fx ini bukan sebuah fungsi, sementara ini fungsi. Tapi kalau dipandang sumbu y, ini bukan fungsi dan ini adalah fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena apa? Kalau domainnya ini, maka dia punya hasil yang titik yang sama punya dua hasil dan itu bukan sebuah fungsi. Oke, jadi ini dua rumusnya tergantung situasi. Oke, tapi tentu ada kasus yang sedikit rumit ya. Kalau bentuknya kurvanya seperti ini, kita akan kesusahan untuk menghitung pakai delta x atau pakai delta y ya. Karena kalau dari kita lihat dari titik x, dia akan double pada saat delta x yang ini. Kita nggak tahu menghitung yang ini atau yang ini ya. Sementara kalau dari sumbu y juga, kalau kita menghitung delta y ini akan kena dua kali ya. Jadi akibatnya fungsi seperti ini, kurva seperti ini tidak akan bisa kita selesaikan pakai rumus pertama maupun rumus kedua, oke? Okay? Tapi pakai namanya kita rubah fungsinya dalam bentuk bentuk parameter ya. Nah, tapi itu akan kita bahas lain kali, oke? Okay? Karena itu dan kita membutuhkan teorema nilai rata dari integral untuk teorema nilai rata-rata ya, TNR ya, untuk membuktikan rumusnya. Jadi rumusnya dimodifikasi ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita punya soal ya. Jadi punya x, fx sama x 3/2 dari 0 sampai misalkan sama dengan 4 ya. Atau 3 ya. Kita menghitung panjang kurva, fungsi kurva ini. Lihat x sama 0 sampai x sama 3. Nah, sekarang pakai rumus ini atau ini? Oke. Okay. Untuk kasus ini kita bisa pakai kedua rumus karena gambarnya adalah bentuknya seperti ini. Itu ya. Maaf. Gambarnya seperti ini. Ya. Jadi mau pakai delta y atau delta x itu bukan suatu masalah, ya. Tapi kali ini akan saya gunakan adalah menggunakan delta x ya. Jadi kita cari dulu f aksen x sama dengan 3/2 x pangkat setengah. Oke. Okay. Jadi f aksen x kuadrat sama dengan 9/4 x ya.
Nah, kita kan mencari f aksen x kuadrat dulu ya. Jadi kita cari dulu di sini. Oke. Jadi luasnya panjang kurvanya adalah integral dari 0 sampai 3 9 akar 1 tambah 9 per 4 x dx ya. Nah, di sini bagaimana menyelesaikan integralnya? Kalau integralnya tak tentu, bagaimana caranya? Yaitu dengan memisalkan ini dx, dengan kita misalkan ini sama dengan 1 plus 9 per 4x, kemudian dapatnya du sama dengan 9 per 4 x ya. Nah, tinggal diganti, jadi ini akan menjadi integral akar u 9 per 4 du 4 per 9 ya, maaf ya, 4 per 9 du ya, dan ini boleh keluar, jadi ini sama dengan 4 per 9 integral u pangkat setengah du. Oke. Dan ini sendiri adalah sama dengan 4 per 9 dalam kurung 2 per 3 u pangkat 3 per 2. Oke. Plus c gitu ya. Dan kita ganti u nya dengan nanti ya. Jadi sama dengan 8 per 27 dalam kurung 1 tambah 9 per 4 x plus c. Oke. Nah, kamu tinggal selesaikan dengan memasukkan batas 0 dan 3 ya, untuk menyelesaikan integralnya ini ya. Oke. Saya kira itu bisa kalian kerjakan sendiri di atas kertas sebagai latihan ya. Oke, untuk menghitung luas permukaan ini, kalau misal kita misalkan x-nya ini adalah x kuadrat gitu. Oke, ini bukan pekerjaan mudah ya, walaupun kesannya efek ekor itu fungsinya lebih sederhana daripada yang tadi ya, yang x pangkat 3 per 2, tapi ini sebenarnya lebih susah. Mari kita lihat. Oke, kenapa lebih rumit? Kalau kita dapatkan f aksen x-nya adalah 2x dan f aksen x-nya adalah kuadrat adalah 4x kuadrat, maka kita dapatkan s-nya adalah integral ab akar 1 tambah 4x kuadrat dx. Nah, sejauh ini dari video-video sebelumnya kalian belum bisa menyelesaikan integral dari fungsi ini, oke? Dan kita akan belajar di video selanjutnya ke depan bagaimana menghitung integral dari fungsi ini ya. Nanti nama materi adalah teknik pengintegralnya. Di sana akan kita banyak menyelesaikan rumus-rumus integral yang lebih rumit ya, yang belum kalian pelajari pada video-video sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung panjang kurva. Oke. Oleh karena itu sekarang kita akan masuk gimana cara menghitung luas permukaan benda putar. Kurva kita sebelumnya ya, bentuknya seperti ini ya. Dan kalau diputar terhadap sumbu x kurang lebih jadi seperti ini ya. Jadi kita menghitung permukaannya. Menghitung permukaannya adalah kita memotong bagian ya, penampang ini kita potong ya. Misalkan kita potong itu yang di sini. Ingat, saya ingin fokus di sini ya. Panjang kurva di potongan ini yaitu adalah delta S tadi. Oke, kalau kita potong dan itu kita putar
Semoga x adalah bentuknya seperti ini potongan itu ya. Ingat ya, ini delta s-nya yang ini ya. Ini delta s, ya kan bentuk seperti pita. Gimana menghitung luas permukaan pita ini adalah dengan mengalikan panjang kurva ini, ya, dengan keliling lingkaran, kan bentuk lingkaran ya, ya, karena ini bentuk lingkaran dan ini ada lebar pita delta s panjang kurva tadi, maka menghitung luas permukaan pita ini adalah panjang kurva dikali 2 pi r ya, r jari-jari, yaitu dalam kasus ini adalah yi atau nilai fungsinya ya. Oke, jari-jari adalah ini dari sini ke sini ya. Itu adalah nilai fungsi x ya. Oke, jadi rumusnya adalah luas permukaannya adalah potongan luas permukaan potongan pita ini ya adalah 2 pi fx i ya dikali delta s. Oke. Nah, delta S ini sebenarnya sudah kita hitung tadi ya, adalah integral dari, atau sebelum, masih karena masih bentuk potongan ya, tidak bentuk integral ya, tapi sudah bentuk potongan ya. Akar 1 plus F sen Si ada gitu ya. Sini pakai delta X ya. Nah, untuk menghitung ini adalah luas pita ini ya. Nah, untuk menghitung luas, oke, sekali lagi ya. Jadi rumus itu delta A itu adalah menghitung luas permukaan pita ya, luas pita ini ya. Nah, untuk menghitung luas keseluruhannya itu kita integralkan ya. A sama dengan integral 2 pi-nya boleh keluar ya. Fx akar 1 plus f aksen x kuadrat x ya. Jadi ini adalah rumus menghitung luas permukaan. Oke, saya akan beri satu buah contoh untuk menggunakan menghitung luas permukaan ya. Nah, saya akan coba menghitung luas permukaan fungsi fx akar x dari 0 sampai 4 diputar terhadap sumbu x ya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah mencari ya. Jadi sama dengan setengah x pangkat min setengah. Oke. Okay. Kemudian f aksen x dikuadratin sama dengan 1 per 4 x. Jadi kita dapat luas permukaannya adalah 2 pi dikali 0 sampai 4, fx-nya adalah akar x. Akar x akar dari 1 plus 4x dx. Dan ini sendiri akan sama dengan x ya, dan kemudian 4x nya boleh keluar ya, keluar dari akar, jadi sama dengan 2 pi integral 0,4 akar x per akar 4x. Ya, nah, akar 4 kan 2, jadi bisa menghilangkan dengan 2 dan akar x bisa saling menghilangkan ya, jadi bisa saya coret. Tinggal pi depannya. Nah, itu saya kira ini mudah menghitung integralnya ya. Jadi ini sama dengan pi kali 1/4 kali 2/3 4x min 1 x pangkat pangkat 3 per 2 dari 0 sampai 4. Oke. Ini sudah kalian pelajari di video sebelumnya ya, bahwa
integral dari akar 4x plus i 1 sama dengan ini ya. Ya kalian bisa misalkan u nya adalah 4x plus 1 dan dengan cara seperti sebelumnya akan dapat berapa hasilnya. Oke, untuk hasilnya saya harapkan kalian mencoba sendiri ya. Oke, demikian materi tentang menghitung panjang kurva dan menghitung luas permukaan benda putar. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa hubungi saya langsung. Oke, sampai ketemu di kuliah selanjutnya.